Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, selamat kita mengikuti Paskah. Paskah itu berarti lewat atau lalu, yaitu ketika umat Israel keluar dari negeri Mesir, maka di sana Paskah pertama dilakukan menurut perintah Tuhan untuk mereka lewat dari segala macam maut yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena pada malam itu malaikat Tuhan akan datang, dan kemudian setiap rumah tidak ada tanda darah, berarti akan ada maut di dalamnya. Tapi setiap rumah yang ada tanda darah, maka lewat daripada maut itu. Sehingga Paskah itu adalah kita telah dilewatkan daripada maut, dan di dalam Tuhan Kristus kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan berkati. Hari ini kita lagi bersyukur, sangat bersyukur kepada Tuhan, karena pada Jumat Agung ini kita masih boleh di dalam rumah Tuhan dengan saudara yang terbatas, untuk kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa karya yang sangat terbesar di sejarah dunia, bahwa karena dia rela memberikan nyawa, mencurahkan darahnya sampai titik penghabisan di saat kita masih berdosa, sehingga lewat pengorbanannya yang mulia itu kita semua mendapatkan suatu kesempatan dilepaskan dari dosa itu, sehingga pada akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal asal kita mau seturut dengan perintah-perintah Dia. Marilah saudara-saudariku semua seiman, kita tetap setia di dalam mengiring dan melayani Dia. Kita menghargai pengorbanannya, sehingga ibadah kita kepada Dia tidak sia-sia, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan kepadanya. Selamat merayakan nanti Paskah. Untuk kebangkitannya, kita tetap setia sampai akhir, setia kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua. Mari kita bersama-sama mentaati peraturan pemerintah, kita lawan Covina bersama-sama. Pasti katakan, badai Covina pasti berlalu karena Tuhan beserta kita. Amin. Shalom. Paskah adalah hari di mana kita memperingati hari yang di mana hari paling sakral di dalam kehidupan Tuhan kita, di mana Tuhan kita telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di sana juga tercatat ada 4 Injil di Perjanjian Baru. Paskah juga diperingati sebagai juga hari kebangkitan. Hari Minggu Paskah juga hari kebangkitan. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Paskah.